CCTV gitu kan, kenapa tong sampah itu nggak ada, dan ternyata ada dua oknum mencuri tong sampah. Nah, jadi satunya di kereta itu nunggu di luar gerbang, satu lagi ngambil gitu. Jadi sampai putar arah gitu, kayaknya sepertinya udah niat. Nah, karena pun istilahnya sebelum-sebelumnya di sini kita ngotak kayu pun balok-balok tuh sering hilang gitu. Gitu. Gitu di tampang di karyawisata ini gitu.